BIGO ni, it's just a platform. Sama je. Sama je dengan YouTube. Sama je dengan Instagram, Facebook, semua. Mana-mana social media sekalipun. Okay? Tapi kita ni, as orang yang menggunakannya, yang mencorakkan. Memanglah lawa tu boleh buatkan orang stay. Tapi sampai bila orang nak stay dalam life anda sebab anda lawa, kan? Anda handsome. Kalau tak ada content pun orang fly juga. Selalunya bila kita dah glow up ni baru orang nampak. Bila tak glow up pun tak nampak. So dekat BIGO ni, kita tak payah nak glow up banyak-banyak pun. Sebabnya kita punya kawan tu dia akan tengok hati kita. Gitu. Okay, hari ni Halimah nak share dengan anda semua mengenai BIGO. Alright. It's kind of a mission impossible. Tapi tak apa. Kita cuba juga untuk explain. Bahawasanya BIGO ini adalah satu platform juga. Sama macam kat YouTube. So bila dekat YouTube ni kita tahu dah dia adalah merupakan satu medan untuk kita sentiasa cari information pada waktu yang kita nak. And BIGO ni pun sama juga. Cumanya dia lebih dekat dengan viewers. Anda semua sekarang ni dengan Halimah dekat BIGO. Sekarang ni Halimah tengah live kat BIGO dan Halimah buat screen record. Okay, kita select sikit. Dia macam ni. Hi B. Okay. So BIGO dengan YouTube, dia punya platform sama je sebagai social media, iaitu media sosial dalam bahasa Melayunya. Okay. Tapi dekat BIGO ni dia lebih kepada kita buat live sahaja. Tapi ada juga posting-posting yang kita boleh post selain daripada waktu kita buat live. Okay, sebagai contoh sekarang ni, hi Bedah Slow. Halimah ada sahabat Halimah, LEGB dan juga Bedah Slow. Okay, seperti yang sempat tengok atas ni, Halimah dah pernah buat dah tutorial BIGO. So atas ni adalah viewers. Dan nombor yang dekat bawah Nurul Halimah ni sebenarnya dia campur dengan robot. Okay, basically 65, kalau kata nombor tu start dengan 65, dia adalah semuanya robot. Bila lebih daripada 65, ada orang lah dalam live kita. Okay, so hari ni Halimah buat tutorial yang macam santai je. And then Halimah buat green screen awal-awal. Supaya boleh menarik lah perhatian anda semua untuk join BIGO juga. Dan tak, kalau kata anda semua tak nak join BIGO sekalipun, anda ada perspektif yang lebih baik daripada sebelum ini. Okay? So kepada sahabat YouTuber Halimah sekarang ni, Halimah harap dengan perkongsian Halimah hari ini anda semua boleh hadam dan boleh hayatilah BIGO ni sebenarnya macam mana. So Halimah akan terangkan satu persatu apa yang ada dekat BIGO ni yang orang tak cerita. Jaranglah orang cerita, Halimah yakin jarang sangat orang cerita. Melainkan anda semua duduk satu table dengan official host. Okay? Official host tu apa? Official host tu macam Halimah. Okay? Halimah official host. Dah nampak atas ni semua robot ni. Bukan ada orang pun. Bila tadi LEGB dah keluar dalam BIGO, untuk term orang yang keluar selepas tonton live kita sekejap adalah fly. Okay? Fly. Okay? So macam ni. Senang je nak tahu BIGO ni macam mana. Dia berfungsi. Kita sebagai official host, kita adalah seorang yang akan buat live and then dapat gaji. Okay? Gaji dia nak cerita panjang memang kena tunggu next video. Tapi Halimah akan ceritakan balik apa yang ada dekat screen yang anda semua tengok ni. Okay? So basically dekat atas ni adalah bins. Okay, dia memang tukar-tukar lah. Dia macam iklan gitu. Tukar-tukar kejap. Ni adalah bin. Okay, bin yang terkumpul sejak hari pertama Halimah jadi host, iaitu pada bulan 5, bulan Mei 2020. Okay. So yang ni 2 star ni adalah hasil kumpulan Halimah punya bins pada malam ini ataupun pada hari ini, iaitu 350. So ini adalah, kalau kata orang official host tu dia berdisiplin, dia akan kata okay, hari ni aku nak buat 3 star, hari ni aku nak buat 4 star, hari ni aku nak buat 5 star, dia macam tu. Tapi kalau Halimah tak, Halimah ikutlah rezeki. So yang ni pula adalah ranking. Okay, ranking ni dah ada sampai 50 rasanya. 50 je. Halimah 50 plus nampak ke bawah tu. So siapa yang ada kat atas ni memang orang-orang yang memang famous dan juga popular lah dekat BIGO. Ni semua Chinese, tiba-tiba ada Royal Akos kat sini. Ni memang siapa yang join BIGO mesti kenal. Okay, so itu yang pertama. Yang pertama ke? Okay, yang ni pula hit list. Okay, ni yang atas ni, api ni hit list, di mana kita nak bagi tahu dekat orang yang kita punya live ni ramai orang masuk. Macam tu. Kita tengah apa, ada something lah buat sampaikan live kita ni kehangatan gitu. Orang sawai hadiah ni ke? Ni ada hadiah. Ini hadiah. Hadiah macam-macam ada.
banyak galah flower. Beans dapat peroleh tadi per 863. Bila Halimah dapat 863 beans, Halimah boleh dapat 3 star. Okay. Oh, ni ada hadiah-hadiah baru. Comel. Semacam hadiah lah. Hadiah ni dia boleh bagi dalam bentuk bin. Nampak ni bentuk bin ataupun bentuk diamond. Waktu kita tengah broadcast memang tak boleh kasih hadiah lah. Tapi bila kita masuk live orang, kita boleh kasih hadiah. So macam tu. Boleh tengok eh. Ni Halimah slide-slide je untuk semua. So diamond ni semua dia akan, bila kita nak dapatkan diamond ni, kita akan top up. So orang yang nak menderma tu mesti top up diamond. And then diamond tu bila orang kasih dekat kita, macam orang kasih kat official host tu, dia akan jadi like beans. Tadi kan ada 80-90 kan. Ini 68. Ni maksudnya tak ada orang. Ni semua robot. Okay. Alright. So itu yang pertama lah. Pertama lagi. Okay. So kita tengok eh. Apa lagi ada features dekat BIGO ni. Okay. Features yang ada dekat BIGO lagi, kita tekan kat sini. Okay. Hujung ni. Hujung sekali bawah ni. Halimah tunjuk eh. Bawah ni ada chat tau. Chat. Okay. Chat dengan bullet 3 ni. Ada recording dengan apa? Chatting untuk VC. Nampak double chin lah. Malu lah. Malu lah nampak double chin. Okay. So adalah notification kat BIGO ni. Kalau kata contoh kita ada buat copyright issue ke, dia akan bagi tahu dekat notification bawah ni. Okay. So macam ni. Kita boleh chat dengan siapa-siapa je. Kita nak notification ni kadang-kadang kalau kata kita dapat reward ke apa benda, dia bagi tahulah kat situ. Okay, ni beauty. Contohnya kita Halimah punya muka kan tak siap kan. Nampak dah dia kuruskan muka Halimah. Beauty ada kat bawah ni. So kita boleh pilih lah mana-mana yang kita nak. So Halimah selalu guna yang ni, yang pink ni. So kita boleh fake it our self lah. Oh kan. Okay, lepas tu ada apa lagi? Ada mask. Ada mask ni. Dulu waktu first time Halimah buat yang ada buat pasal BIGO tu, tak ada mask ni lagi. Sekarang dah ada dah. Nampak? Cute kan mask ni? Cute kan? Okay. So macam tu. So kalau ada orang, ni dulu tak ada record. Sekarang dah ada record. Dah boleh screenshot dengan go live macam biasa. Okay, tu je lah. Yang tepi ni pula untuk PK. PK ni apa? PK ni dia macam battle lah. Sebab post dekat BIGO ni umpamanya dia macam basking tau. Tau, Halimah memang selalu cakap dekat viewers Halimah, sahabat-sahabat Halimah yang tanya, BIGO ni apa ni mah? BIGO ni dia macam basking. Okay. Itulah masalah bila kita pakai mask. Nanti kita lag. Nanti dia akan melembapkan kita punya kualiti video. So, better tak payah pakai. Better buka je. Biarlah nampak muka kita yang nyata ni. Hi, still heart. Selamat datang. Okay, so kita basically bila jadi official host, kita kena greet. Kita kena greet sesiapa sahaja yang masuk live kita. So, kita boleh buat kawan. So, tu ada macam cakap. Dekat YouTube dengan dekat BIGO sangat berbeza. Dekat YouTube, kita kena tunjukkan effort yang sangat tinggi, which is kita kena sentiasa upload video dan maintain. Dan juga istiqomah. Lepas tu barulah ada orang yang sudi nak komen dekat kita punya video. Bila dah glow up lah. Bila dah glow up. Selalunya bila tak glow up ni tak orang tak nampak. Macam tu lah. Faham kan? Kemal kata dia faham. Selalunya bila kita dah glow up ni baru orang nampak. Bila tak glow up pun tak nampak. So dekat BIGO ni, kita tak payah nak glow up banyak-banyak pun. Sebabnya kita punya kawan tu dia akan tengok hati kita. Gitu. dia akan tengok dan dia tengok lah struggle kita based on berapa kali kita buat live sehari. So kalau kata contohnya Akmal dengan Still Heart ni, mereka memang selalu lah masuk live Halimah sebab dia memang dah kawan macam dia dapat yang Still Heart ni barulah lagi kawan dengan Halimah, tapi dia selalu masuk sebab maybe waktu first time dia masuk live Halimah tu dia suka. And then next dia masuk. Dan Akmal pula dia memang selalu masuk lah. Seperti video sebelum ni anda semua tengok ada Akmal. Inilah dia juga. Ada juga dia. Okay. So dekat BIGO dengan YouTube, dia banyak aja persamaan. Cuma macam mana dia diaktifkan dan berfungsi tu lain. Dekat BIGO ni tak payah nak ada subscriber banyak pun tak apa. Kau ada kawan dah cukup dah. Kau dah ada sahabat tu pun Alhamdulillah. Dah boleh ada satu lonjakan semangat dah. Perwatakan seorang host tu penting. Ya, betul. Perwatakan seorang host tu penting. Dia bukannya pasal engkau lawa semata-mata. Memanglah lawa tu boleh buat kau orang stay. Tapi sampai bila orang nak stay dalam live anda sebab anda lawa, kan? Anda handsome. Kalau tak ada konten pun orang fly juga. So macam itulah cerita dia. Selalunya dekat BIGO ni orang memperkotak-katik kan. Dia kata dekat BIGO ni tempat yang
sangat tak elok tau, sangat tak elok. Malailah nak sebut kan. Tapi ini adalah usaha Halimah upload dekat YouTube Halimah untuk Halimah share dengan anda semua. Sebenarnya BIGO ni it's just a platform. Sama je. Sama je dengan YouTube, sama je dengan Instagram, Facebook, semua, mana-mana social media sekalipun. Okay? Tapi kita ni as orang yang menggunakannya yang mencorakkan. Okay? So itu sajalah Halimah nak share. Fikir ya, dekat mana tadi Halimah kat fikir tadi. Fikir ni dia ada sebelah-sebelah lah. Macam anda semua tengok Halimah lawan dengan artis hari tu. Dengan Real J Iswazir tu. Dia macam kita battle siapa yang sokong kita paling kuat waktu tu. Tapi sebenarnya dia bukannya terukur pada sawer, tidak ya. Dia just macam fun-fun dan nak bagi kita punya tasbih ni bergerak. Sebab host kan, bila kita buat hosting, tasbih ni kena bergerak tau. Dia adalah level-level dia. Kalau anda semua nak tahu, boleh add Halimah dekat follow Halimah dan dekat BIGO tu, bawah tu Halimah dah letak link. And then yang anda semua macam apa benda lah Halimah cakap ni tak boleh nak faham daripada segi suara ataupun jalan penceritaan Halimah daripada cara Halimah bercakap, boleh pergi kat blog Halimah kat bawah ni, halimahterangkan.blogspot.com. Alright, so till next video, insyaAllah Halimah akan sharekan secara deep mengenai perbezaan YouTube dan BIGO. Okay, perbezaan yang macam Halimah akan cerita dalam sikit lah daripada yang macam Halimah share sekarang ni, just general je. Cuma saja nak buat video, dah lama tak buat. Okay, so till next video guys. Siapa yang belum subscribe, boleh subscribe Halimah. Thank you yang masih lagi setia. Walaupun Halimah tengok kan, Halimah punya apa YouTube channel ni, dia punya subscriber turun naik. Tapi ada yang setia, yang masih lagi setia kan, 300 okay. Okay, 2 tahun nak kumpul 300 yang setia tu. Okay lah kan, Alhamdulillah. 300 tu kan, kalau kita kumpul ramai-ramai orang kat depan mata, ramai kot. Ingat sikit ke? Okay, thank you so much. Okay, so tu je kot. Nak cakap lagi ke? Dah. Tunggu next video, okay? Assalamualaikum.